jangan dikasarin. Biarin aja, anak saya tuh bandel, jadi harus dimarahin. Anak ibu itu bandelnya wajar daripada anak yang di sebelah. Wah! Wah! Ki! Wah! Tenda kita berantakan gini nih. Wah! Waduh! Nih ya, dari jejak-jejaknya nih, pasti ini kerjaan babi nih. Ah, ngaco babi. Ini mah kerjaan maling. Ih, mana ada maling di hutan begini, ini pasti kerjaan babi. Ngaco banget. Eh, kalau babi cuma ngacak-ngacak doang, ini kenapa barang-barang ikutan hilang? Ini mah maling. Ih, ini kerjaan babi. Ih, pada berisik banget sih, maling babi. Ini tuh emang babi yang maling. Tuh. Ya! Yeah. Hei, 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 babi lu maling. Eh, maling lu babi. Eh, siapa sih lu? Babi. Eh, maling siapa ya babi? Eh, babi maling lu. Sofi, Sofi kamu nakal ya? Sofi diri mama. Sofi diam. Ih, Sofi nakal banget sih. Kamu kalau nakal kayak gini, mama gak ajak lagi supermarket ya. Sofi, dengerin. Sofi, nakal banget sih ini anak. Aduh. Bu, anak kecil tuh jangan dikasarin. Biarin aja, anak saya tuh bandel, jadi harus dimarahin. Anak ibu itu bandelnya wajar daripada anak yang di sebelah. Bu, pagi-pagi kok udah berisik. Ini loh ayah, Tifal minta sepeda terus. Jadi aja dia nggak makan. Padahal kan Tifal belum bisa naik sepeda. Ibu sih takutnya kalau dia jatuh gimana. Oh, gini aja, nanti ayah cariin sepeda yang bisa dinaikin Tifal. Tapi harganya 3. Oh, bagus tuh ya, biar dia nggak jatuh ya, ya. Ya udah, sekarang kita makan dulu ya. Makan dulu. Hore! Oke. Gimana, Bu? Tifal nggak jatuh kan? Iya sih, tapi jangan kayak gini juga dong. Tifal nggak bisa goyesnya nih. Iya nih ayah, gimana sih tega banget masa Tifal dikasih beca? Loh kan tadi ibu bilang kan. Mas, ini minumnya mas, mbak minumnya. Mbak, mbak. Aduh gimana sih mbak, saya ini lagi mau makan ya. Mas ada kucing begini, tolong diusir dong. Enggak, sini. Mbak, mbak. Selera makan, ah bener-bener. Bapak! Mbak. Aduh, tolong diusir dong kucingnya. Saya ini lagi mau makan. Kan tadi udah saya usir kucingnya. Mbak, maksud saya bukan kucing yang itu, tapi kucing yang ini! Iya!